Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, penyakit kena mata atau penyakit ain merupakan istilah suatu bentuk penyakit yang menggambarkan kemalangan atau tertimpanya masalah atas diri seseorang yang disebabkan dari satu orang ke orang lain karena cemburu atau iri hati dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Dari Imam Ibnu Asir dalam An-Nihayah menyebutkan ain, yaitu apabila musuh atau orang-orang dengki memandangnya, lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya jatuh sakit. Dan perlu untuk difahami, hal tersebut di atas dapat muncul dari orang yang jahat ataupun orang yang baik, entah itu si pelaku melakukannya dengan sengaja ataupun tidak menyadarinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mata tersebut menjadi peluang atau dimanfaatkan oleh setan atau iblis sehingga memiliki potensi bahaya bagi orang-orang yang terkena. Dan penyakit ini dapat menyerang pada semua usia, baik itu pada anak-anak maupun orang tua atau dewasa, dengan berbagai gejala buruk yang dapat terjadi pada siapa-siapa yang terkena, semisal demam, menangis, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah doa dan cara mengobatinya yang insya Allah akan dapat menyembuhkan atau menjadi ayat ruqyah penyembuh penyakit kena mata atau penyakit ain tersebut, baik itu pada anak-anak maupun untuk orang dewasa. Adapun caranya, bacakan Al-Fatihah sebanyak 1 kali, lalu bacakan ayat berikut ini sebanyak 3 kali bacaan pada segelas air yang bersih atau layak diminum. Dan setelah selesai, maka diberi minum sedikit kepada orang yang sakit tersebut, dan sisanya diusapkan atau disapu ke sekujur tubuh atau seluruh badan orang yang sakit tersebut. Insya Allah akan lebih baik jika diiringi dengan solawat sambil minum atau mengusapnya. Adapun tempat air tersebut tidak harus berupa gelas, boleh ceret, botol, dan wadah air yang lainnya, asalkan mencukupi untuk dapat mengusapnya atau menyapu badan orang tersebut. Berikut adalah bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka dullazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'uz zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Artinya, orang-orang kafir itu ketika mereka mendengar Al-Qur'an hampir menimpakan tatapan mata jahat atau serangan ain atasmu karena kebencian mereka kepadamu seandainya tidak ada penjagaan dan perlindungan Allah kepadamu. Mereka berkata sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesungguhnya dia itu benar-benar gila. Padahal Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan, nasihat, dan pengajaran bagi seluruh alam. Berikut adalah bacaan dalam huruf Latinnya yang sesuai penyebutan atau pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka dullazina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'uz zikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.